Selamat datang anak-anak hebat. Kita sudah masuk dalam tahun ajaran baru. Nah, kita wajib untuk mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang baik. Dan saya didik ya. Sehingga Bu Kepala, saya akan melaksanakan tugas dengan baik. Mohon doa dan dukungan Ibu ya. Ya iyalah Bu, siap. Masa enggak? Bu. Yaudah Bu, kita kelas aja yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat anak-anakku. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ajaran baru. Biar kita kenal, biar kita saling tahu, maka hari ini Bu Guru pengen kenal sama kalian dulu ya. Satu persatu, bergantian. Bu Guru mulai dari yang mana ya? Ya, dari Kak. Assalamualaikum. Kamu kenapa? Kok lari-lari? Terlambat lagi. Maaf Bu, tadi itu ada orang kecelakaan di jalan, terus aku bawa ke rumah makan, bukan ke rumah makan, tapi ke rumah sakit gitu Bu, maaf, jadi kejadiannya seperti itu Bu. Karena itu makanya saya telat untuk maaf datang hari ini Bu. Oke, udah, panjangan nanti kamu ceritanya. Ya sekarang, biar kamu tenang, duduk dulu aja ya. Ya maaf, saya duduk di mana Bu? Tentu kosong. Terima kasih Bu. Oh, 1, 2, 3, 4. Kalau terlambat, besok saya jemput. Bos, mau jemput dia benar ya? Lombok lu. Oke, perkenalannya kita lanjutin lagi ya. Bu Guru
guru akan mulai dari yang mana ya? Nah, ini yang telat tadi udah tenang. Yuk, sini sini. Sini sama Bu Guru kenalan depan yuk. Yuk kenalan dulu ya. Silakan. Mohon maaf. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Maaf. Namanya Maaf. Lucu kali. Perkenalkan, maaf teman-teman, nama saya Astuti Sihirikiti. Tetapi teman-teman saya biasa memanggil Astut atau Tuti. Saya berasal dari Jakarta Timur. Saya pindah ke sini karena ayah saya pindah tugas kerja. Berarti Bu Guru panggil nama kamu Mbak Tut aja ya. Iya Bu. Ya sekarang duduk dulu Mbak Tut. Maaf ya Bu. Iya. Nah sekarang sudah kenal sama Mbak Tut. Gantian ya. Kita mau nih yang dari tadi bicara terus nih. Ayo sini sini Mas Kenteng sini. Yuk sekarang kenalin dulu nama kamu ya ke teman-teman ya. Baik. Perkenalkan teman-teman, nama Beta Dele Ira Bagusin. Teman-teman bisa panggil Beta dengan Dele. Beta berasal dari Ambon, Manise. Kenapa Nusa? Apa artinya? Gini mamai, aku jadi malu nih. Ira Panusa itu artinya wanita yang bijaksana. Dulu mama aku, mama Beta itu pengen anak perempuan. Ceritanya gini, ketika jembrol Beta ada di kebun Dele. Dan bagian bawah Beta tidak ketahuan kalau Beta itu laki-laki. Dikiranya mamae perempuan. Terlanjur mamae sama papae bilang, kasih nama Anya Dele Ira Panusia. Gitu tempatnya. Keren sekali namanya ya. Jauh-jauh dari Maluku. Panggilannya Dele. Dele yome. Sip. Sekarang kita kenalan dengan yang mana ya? Nah ini, yuk main, maju. Yuk, kamu ganteng banget pakai alat-alat ini juga ya. Selain, kamu kenalannya biar teman-teman tahu nama kamu siapa. Oke, hello friends, good morning. My name is Michael, Michael Supriyama. Now I'm from London, now I live in Indonesia. So, we'll be friends. Tampangnya sombong amat. Okay, and how I can call you? You can call me Sukri. Sukri? Yeah. Silakan duduk ya. Thanks. Sekarang gantian yang kenalan siapa lagi ya? Nani, sini mas, yang belakang sendiri yuk sini. Inyong bu, ya wis. Kenal dulu dengan anak baru, yang tahu teman-temannya. Ya, ada sana kenalin namanya siapa teman-teman. Yo. Pagi teman-teman. Namanya siapa? Tapi maaf, Bu. Iya, kenapa? Nyoge cupirin Pak Banyol. Tembanyol. Oh, iya tembanyol. Oh, maksudnya. Lah, apa? Kok dia anak sekolah? Tembanyol itu kemana? Nah, iya, mah, ceritanya aku, Bu. Bunyi, metin. Terus kalau aku bawa buku di sekolah lo. Gantiin sekolahnya. Nah, aku dikasih apa namanya? 5.000. 5.000 kok. Ini gantiin si Banyol namanya ya. Malah ya udah. Sekarang Mas Dupi duduk aja ya. Tapi besok lagi jangan mau. Mas Banyol biar tetap sekolah. Maksud Mas Dupi yang sekolah. Ya, ya sekarang duduk aja Ibu. Nah, sudah banyak yang maju ya. Sekarang sebelum dilanjutkan, ada yang mau nanya dulu enggak? Bu. Nah, itu dong ada yang nanya. Apa, Mbak Tut? Maaf, Bu. Saya bukan mau tanya. Tapi saya mau ke kamar mandi. Maaf, Bu. Kamar mandinya sebelah mana ya? Ya, kamu belum tahu ya kamar mandi ya? Nanti Mbak Tut keluarin. Ambil kanan, terus kiri-kiri ada lorong. Di lorong itu nanti di jalan lurus. Kamu lurus aja. Belok kiri, saya baru ke kanan. Nah, di situ tuh di sebelah tuh ada tuh kamar mandi, Bu. Bukan, jurang. Ya iyalah kamar mandi. Masih anak aja kamu. Kok
Makasih ya, Bu, ya. Nah, sekarang lanjut lagi ya, biar semuanya kenal. Yang belum maju tadi, nanti Mbak Cantik sini. Ya. Baik, Bu. Yuk, kenalan dulu ya. Nama siapa? Teman-teman kan? Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Maylin. Oh, Maylin, kirain my love. Nama panjangku Maylin. Bu, saya tahu nama panjangnya Maylin. Kamu nih, ada orang belum selesai bicara kok dipotong-potong. Emang kamu tahu siapa namanya panjangnya? Ayo. Ya tahu. Beli buku hari Sabtu. Nama panjang Maylin, Maylin hatiku. Chandrawinata sering dipanggil. Maaf, teman-teman bisa panggil Maylin saja ya. Oke Maylin, sebentar ya. Sebelum dilanjutkan ada yang mau bertanya? Kula Bu, apa bedane selokan karo kue? Kamu main-main aja, cantik-cantik dengan selokan. Beda, dengarkan dulu lah, stop. Kalau ini rumah esek, nek selokan kui sarang nyamuk, nek kui sarang hiun. Gus masih kecil kayak tahu aja sarang hiun artinya apa? Jadi kau sabu? Udah, sekolah dulu yang benar ya. Ya udah, Maylin sekarang kamu boleh duduk. Nah, sekarang masih ada juga temen yang masih duduk di situ, belum kenalan ya. Kita panggil aja nih siapa ya. Saya Bu, saya belum ini. Waduh. Hai kawan-kawan, perkenalkan dengan aku. Tapi sebelumnya saya mau berpantun. 2, 3, 4, pergi ke toko beli kacang. Jika kamu tak kenal, maka tak sayang. Gitu Bu Guru. Nah, namaku adalah Jardut Singh. Aku terbang dari India. Ke Indonesia. Tepatnya di Madura. Ya, Madura. Ya. Baik sekali. Ini baru dibuat berpantun sukanya. Jadi Bu Guru panggil nama kamu Mas Dut aja ya. Duh. Itu teman-teman, kita punya teman namanya Mas Dut. Nah, ya Mas Dut sekarang duduk. Terima kasih. Ya. Nah, tinggal sedikit nih yang belum berkenalan. Tuh, yang di belakang sendiri. Sini. Halo Bu. Sambil bawa makan, gak apa-apa. Apa-apa Bu. Beneran apa? Oh iya, boleh. Yuk, sekarang kenalin nama. Tapi makannya nanti ya. Kenalin dulu ya. Nah, yuk, namanya siapa? Ya, kamu banyak senyum, senang sekali. Ya. Perkenalkan, nama kula Sastro. Nek dawane niku Sastro Wijaya Kusuma mangku boto 5 tiba sedaya. Nah, hobi nih lo Bu, niku diet. Diet tapi maaf terus. Dietnya buat lo tau tadi. Lalu gagal. Cita-cita nih lo Bu, niku memakmurkan seluruh orang-orang Indonesia. Amin ya. Kajengnya gemah ripah loh jinawi. Mulia sekali. Engkang terakhir Bu, dados wong sugih. Banyak. Akan semoga cita-citamu tercapai ya. Amin. Tapi bisa lagi kalau sambil belajar, kurangi makannya. Iya,
Jadi ini pun satu pas pulang-pulang ibu. Hei. Pulang lesen. Aduh ya Allah, murid guru ini hebat ya teman-teman ya. Iya. Yang terakhir yang di belakang sendiri, Mas. Mas. Nah, apa tuh ini? Kayu lu. Bisa banget.